Hai sahabat Inet, saat ini tidak hanya COVID-19 yang sedang terjadi, demam berdarah juga sedang terjadi. Keduanya hampir mirip, gejalanya hampir mirip, lalu bagaimana perbedaannya dan bagaimana cara pencegahan dari DBD? Demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular. Penularannya melalui sarana atau vektor nyamuk yang mengandung virus dengue, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Awal tahun 2019, tercatat jumlah penderita DBD sebesar 13.683 penderita. Dan dilaporkan dari 34 provinsi, ada 132 kasus meninggal. Dan tercatat pula dari daerah yang dilaporkan, provinsi, ada dua yang merupakan kejadian luar biasa, yaitu Sulawesi, Manado, dan Nusa Tenggara Timur. Hingga Maret 2020, Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan 970 kasus menderita DBD. Bagaimana saat ini? Lihat di peta tersebut yang saya tampilkan. Peta prediksi kelembapan udara atau disebut dengan relative humidity atau RH menunjukkan probabilitas kesesuaian RH untuk vektor DBD. Semakin tinggi probabilitas, maka semakin tinggi kemungkinan RH mendukung pertumbuhan nyamuk Aedes aegypti, yang kemudian berakibat pada meningkatnya penduduk yang terjangkit DBD. Beberapa faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi munculnya DBD antara lain. Yang pertama, rendahnya tingkat kekebalan atau status kekebalan dari kelompok masyarakat. Yang kedua, kepadatan populasi nyamuk. Banyak timbul genangan air dari talang air, ban bekas, kaleng, botol, dan sebagainya. Gejala awal DBD, pertama adalah demam tinggi secara mendadak yang dapat berlangsung sepanjang hari. Nyeri kepala, nyeri saat menggerakkan bola mata, nyeri punggung, dan biasanya disertai dengan perdarahan. Adapun gejala untuk kasus yang berat, akan ada gejala nyeri ulu hati, perdarahan saluran cerna, mohon maaf kalau pup buang air besar itu warna hitam, bisa shock hingga dengan kematian. Lalu, untuk masa inkubasi dari DBD itu sendiri, yaitu dari 4 sampai dengan 7 hari, itu pada umumnya. Upaya pertolongan pertama pada pasien dengan DBD adalah yang pertama melakukan tirah baring, lalu yang kedua melakukan terapi cairan, memenuhi kebutuhan cairan sekurang-kurangnya 2 liter per hari. Lakukan kompres hangat jika terjadi demam, dan perlu pemberian obat pereda panas seperti paracetamol. Bila dalam 2-3 hari semakin memburuk, segera bawa penderita untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di fasilitas layanan kesehatan. Untuk melakukan pencegahan terhadap adanya nyamuk Aedes aegypti, maka perlu dilakukan yaitu tindakan PSN, pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 3M+. M yang pertama yaitu kegiatan menguras, menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, ember, dan sebagainya. Yang kedua, menutup, menutup tempat penampungan air. M yang ketiga, memanfaatkan atau mendaur ulang kembali barang-barang bekas tadi seperti kaleng, botol, untuk memastikan tidak adanya potensi perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Tadi disebutkan bahwa tindakan yang dilakukan adalah 3M+. Nah, plusnya adalah yang pertama, menaburkan bubuk larva sida di penampungan air. Lalu yang kedua, menggunakan kelambu saat tidur. Masih ada nggak ya? Yang ketiga, memelihara ikan pemangsa jentik. Yang keempat, menanam tanaman pengusir nyamuk. Dan yang kelima atau keempat ya, terserah. Yang berikutnya, menghindari kebiasaan untuk menggantungkan pakaian dalam rumah yang digantung sembarangan dan sebagainya. Ya, lalu yang biasa dilakukan juga adalah yang keenam, semprot nyamuk. Jadi, perbedaan COVID-19 dan DBD, pertama kita melihat dari bagaimana cara penularan penyakit tersebut. Jika COVID-19 menular melalui droplet, melalui percikan serta secara tidak langsung, tangan dan sebagainya, DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Memang, gejala hampir mirip dengan adanya demam yang tinggi dan nyeri, keluhan nyeri ya. Lalu, untuk yang DBD mungkin lebih cenderung adanya tanda-tanda perdarahan. Mimisan, perdarahan gusi, atau bintik-bintik merah.
tapi tetap perlu dilakukan pemeriksaan lanjut untuk memastikan diagnosis yang tepat. Itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika suka, tolong di-like, di-share, dan tentunya jangan lupa yang belum subscribe, subscribe YouTube channel kami, dan tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video dari kami. Terima kasih.